Timnas U22 Indonesia akan bertarung di final SEA Games 2023 melawan Thailand. Laga tersebut akan digelar di National Olympic Stadium, Phnom Penh, Selasa, 16 Mei 2023. Menariknya, ada satu kunci kemenangan skuad Garuda Muda saat mengalahkan Vietnam. Yakni, saat Indra Syafri memasang duet Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho di posisi bek tengah pada awal babak kedua. Berusaha untuk menahan gempuran Vietnam, dua bek ini bekerja lebih keras karena Pratama Arhan diusir wasit setelah mendapatkan kartu kuning kedua. Hasilnya, mereka hanya kebobolan lewat gol bunuh diri Bagas Kava dan melaju ke final. Muhammad Ferrari mengakui jika mereka sudah memiliki chemistry saat berduet dengan Rizky Ridho. Apalagi, mereka sempat bermain bersama saat melawan Myanmar di babak penyisihan grup A. Menurutnya, seniornya tersebut bisa menjadi sosok yang dipercaya di lini pertahanan skuad Garuda Muda. Menahan gempuran 10 pemain Vietnam menjadi bukti jika mereka bisa bekerja dengan baik dan mendatangkan hasil positif. Saya pertama kalinya duet dengan Ridho saat lawan Myanmar. Alhamdulillah saat saya dipasangkan dengan Ridho kami mendapatkan hasil yang positif. Di laga versus Vietnam pun berbuah positif. Saya berharap jika memang dipasangkan lagi dengan Ridho lagi kami selalu memberikan hasil yang positif, kata Muhammad Ferrari dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Menariknya, kematangan Ferrari dan Ridho di laga tersebut bukan tanpa alasan. Ferrari merupakan kapten timnas U22 Indonesia dan Ridho adalah kapten skuad Garuda Muda. Pada SEA Games 2023, Ferrari mengaku jika banyak belajar dari seniornya tersebut. Apalagi, Ridho juga berhasil menembus timnas senior dengan usia yang masih muda. Kita semua tahu dia adalah seorang kapten dan punya pengalaman bermain di timnas senior. Tentu saya banyak belajar dari Ridho. Beliau banyak memberi masukan ketika kami sedang latihan dan saat kami sedang bertanding, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!